Spirit Jember kali ini kembali lagi dengan aku, tapi dengan tema yang berbeda, yaitu kali ini aku mau ngasih tahu kalian cara order di Tokopedia. Pertama-tama kalian buka dulu aplikasi Tokopedia-nya ya. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian setelah buka aplikasi Tokopedia, biasa search cari toko kami Respiro Jember ya. Respiro spasi Jember. Kemudian setelah itu kalian bisa setelah itu muncul ya. Muncul langsung klik aja Respiro Jember toko kami. Di sini akan langsung keluar yang pertama yang paling atas itu adalah produk-produk unggulan kita. Kalian bisa lihat produk unggulan kita seperti apa. Kemudian kalau mau yang lainnya, kalian bisa lihat ke bawah, scroll ke bawah, banyak banget produk-produk kita. Kita lihat-lihat ke bawah aja ya. Kemudian kalau kalian mau cari barang, mungkin kalian udah tahu sih produk-produk kita nama-namanya. Kita coba produk terhit bulan ini, Valtos. Ketik aja Valtos. Jadi search yang di atas itu fungsinya untuk mencari produk-produk di toko kita. Nah itu akan tampilannya seperti ini. Nah tampilannya itu kalian bisa scroll ke bawah. Jadi di bawah itu ada review. Bedanya Tokopedia dengan aplikasi Shopee yang kemarin itu, di sini kita bisa nyisipin review video. Jadi kalian bisa lihat review jaket ini dengan video. Jadi gak cuma foto yang kalian bisa lihat, tapi video juga bisa. Gitu. Habis itu bawahnya kalian bisa, ini baca selengkapnya itu kalian bisa lihat-lihat. Jadi klik aja beli. Kemudian tampilannya seperti ini, itu ada tombol itu ada gambar plus sama min ya. Itu plus itu untuk nambah barang, kalian mau beli 10 mungkin ya, itu tinggal nambahin aja. Terus abis itu di catatan ini ya, catatan untuk toko, di situ kalian bisa tambahin kayak size, mungkin size nya apa, warna apa, kayak gitu bisa di situ. Terus kemudian kalau udah selesai, kalian bisa klik lagi orange di bawah tulisannya beli, itu kalian klik. Kemudian setelah itu akan muncul seperti ini ya, setelah itu udah muncul kayak gini, udah jadi kayak si Tokopedia ini pastiin ini loh barang yang kalian beli kayak gitu. Terus habis itu klik lagi di bawah pojok beli. Terus kemudian kayak gini tampilannya setelah di klik beli. Terus dia ini kalian pasti atur alamat dulu, kemudian bawahnya itu ini ada ekspedisi apa yang akan kalian pakai. Contohnya nih, itu ada ubah durasi. Itu kalau kalian emang deket banget bisa gunain Gosen. Terus kemudian kalau saya emang jauh, kalian bisa pilih JNT apa JNE kayak gitu. Itu bisa ubah kurir kayak gitu. Itu udah keluar ya ongkirnya berapa. Kemudian setelah itu udah fix. Terus kemudian kalian bisa klik pilih pembayaran ya, orang yang di paling bawah itu ya, pilih pembayaran. Kemudian nanti tampilannya seperti ini. Kalau ingin lebih mudah itu ada banyak banget pilihannya, metode pembayarannya ada transfer virtual account syariah, jadi itu benar-benar sendiri syariah. Terus transfer virtual account yang itu virtual apa sih itu, OVO juga bisa. Ini banyak sekali. Mungkin ini ada pembayaran instan di bawahnya, klik
BGA, BGA, BNI, banyak sekali. Terus tunai di gerai, bisa ke gerai Tokopedia-nya, bisa ke Alfamart, Indomaret, JNE, kantor pos, banyak sekali ya. Di situ kalian tinggal klik aja bayar. Terus kemudian setelah bayar, kalian akan mendapatkan kode. Dapat kode, nanti langsung aja kalau M ini aku coba Indomaret ya. Jadi kalau kalian nggak mau apa ya, ini lagi keluar di luar nih, ya udahlah, aku adanya uang cash, ya udah tinggal bayar aja ke Indomaret kayak gitu. Ini aku coba Indomaret, terus habis itu ini bisa langsung klik bayar orang di bawah sendiri. Itu terus ditunggu ya, tunggu sebentar ya. Nah, kayak gini akhirnya keluar seperti ini. Jadi di situ ada ininya, ada waktunya. Kalau Tokopedia itu ada waktunya. Waktunya 24 jam. Segala macam pembayaran dalam waktu 24 jam. Itu kodenya pembayaran ada di tengah. Ini ya. Kode pembayarannya, nominalnya itu udah lengkap banget. Kalian tinggal ke tempatnya terus kasih lihat aja ke kasir, mbak mau bayar ini nih kayak gitu, udah tinggal bayar. Dimudahkan sekali kan. Nanti kalau nantinya udah bayar, kita dari pihak Explore Jember akan mendapatkan rincian pembeliannya, akan segera kami proses. Jadi kami akan melakukan pengiriman kurang dari 24 jam setelah kalian melakukan transaksi. Oke, terima kasih. Jangan lupa tunggu tutorial-tutorial yang lain dari kami. Kalau mau penasaran nih apa yang enggak ada yang dibingungin, gimana cara-cara yang lain, bisa aja langsung DM di Instagram kami Respiro Jember. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.